Halo sahabat kucing junior, kali ini saya sudah ada di pasar Barito ya. Di sini saya mau cek harga kucing beserta apa sih yang perlu kita siapkan untuk adopsi kucing. Nah, sangat penting sekali kalau kita mau adopsi kucing, kita harus benar-benar siap dari masalah makanan dan juga perlu kandang. Ada pula itu ada kayak tambahannya, mungkin ada tempat makan, makanan, pasir, dan ada pula mainan. Nah, untuk buat pemula yang pengen adopsi kucing itu harus benar-benar siap untuk membersihkan tempatnya ya, karena tempat kucing itu kalau tidak bersih itu bisa menimbulkan bakteri ataupun bisa menimbulkan jamur pada kucing ataupun bahkan kutu ya. Jadi kalian wajib ikuti terus channel Kucing Junior biar tahu kucing-kucing yang lucu dan harga-harga kucing juga. Nah, seperti ini kucingnya sangat lucu sekali nih, warnanya putih Persia. Ini dengan harga 1.500.000 ya di pasar Barito, dan itu pun bisa dinego dan variasi untuk harga-harga kucing yang di sini. Nah, ini sangat gembul sekali ya, dia bersih Persia. Ini lucu banget kucingnya nih. Tapi di sini tuh rukonya banyak, jadi saya bisa melihat-lihat di bagian sebelah selatan. Ini saya di pinggir bagian utara. Tuh seperti ini, lucu banget kucingnya ya. Jadi kita coba lihat di sebelah-sebelah sana. Nah, ini di sebelah sini tuh ada Kaliko juga, ada Himalaya juga nih. Lucu-lucu sekali ya. Jadi beberapa toko ini saya lihat tuh seperti itu, panjang rukonya dan toko-tokonya. Di sini ada perlengkapan kucing dari pasir, kandang, dan juga ada juga hewan-hewan lainnya. Nah, ini di sini masih kosong ya, karena mungkin pas banget saya kesini itu udah pada laku ataupun sudah pada kosong. Nah, selain kucing juga banyak juga hewan-hewan lainnya ya. Ini Persia dewasa, ini di harga 1 jutaan ya. Adapun yang lainnya seperti yang kayak tadi itu, ini ada Kaliko, ini yang tadi yang besar ini 1 jutaan seperti ini. Dan yang Kaliko seperti ini biasa di harga 1 jutaan ya tuh. Pokoknya di sini bisa harganya lebih ataupun harganya berkurang, itu tergantung kualitas kucingnya dan juga indukan kucing. Nah, ini ada juga nih Persia juga, ini ada oranye putih. Nah, untuk Persia seperti kayak ini harganya biasa di 1.500.000, 1.200.000. Tuh lucu-lucu sekali ya. Itu yang sebelah kanan itu krem, dan sebelah kiri dulu yang adalah oranye putih ya. Yang dua warna, ini umurnya sudah 3 bulan. Jadi umur kucing di sini itu berbeda-beda tergantung saat dia mau lepas adopsi. Ada yang 3 bulan, ada yang 2,5 bulan, bahkan ada yang dewasa juga ya. Tuh lucu-lucu sekali kucingnya. Jadi harga-harga yang di sini memang sangat menentukan sekali untuk kualitas kucing, kesehatan kucing, dan juga untuk kucing-kucing yang asal induknya dari mana. Tuh ini oranye. Ini makan nih. Nah, di sini juga banyak ruko ya. Jadi kalian yang mau adopsi itu ada dari ruko mana saja juga ada. Ada di nomor berapa? Nomor 42, 25, 30. Nah, itu banyak banget ruko-ruko yang tempat adopsi kucing. Nih seperti ini. Jadi kalau ramainya itu di sini itu hari Minggu ya, di pasar Barito itu hari Sabtu Minggu itu sangat ramai, dan stok kucing biasanya tuh banyak dibanding hari-hari biasa. Tuh kucingnya seperti ini. Ada pula kita coba yang Kaliko, kita keluarkan ya, jadi biar bertiga di sini tuh yang Kaliko. Kalau yang Kaliko itu 1 juta ya tadi. Nah, itu masih umur 2,5 bulanan, yang gede itu di 3 bulanan ya.
Tuh seperti ini kucingnya. Ini pas banget saya kesini tuh jam siang ya, jadi kucing sudah mulai pada mengantuk dan mungkin sudah tidak aktif lagi seperti kucing di pagi hari ya. Nah, adapun kalian yang mau adopsi di sini tidak perlu khawatir, karena di sini juga menyediakan paket seperti bersama kandangnya dan juga perlengkapan kucing yang ada ya. Tuh seperti ini kucing-kucingnya. Ini masih pada kosong, ini kosong itu karena sudah pada laku ya tuh. Jadi pada kosong udah pada laku ya. Nah, untuk kali ini buat kalian yang pengen adopsi kucing, kalian bisa lihat kucingnya itu aktifnya, terus minumnya, dan juga saat kita ajak bermain itu kucingnya itu sehat ya. Itu adalah tips buat kalian yang pengen adopsi kucing secara langsung agar kesehatan kucingnya itu terjaga. Tuh lucu sekali ya, tuh yang krem. Ini yang oranye putih. Kita coba lihat yang krem ya. Kita lihat yang krem itu seperti ini nih. Tuh seperti ini yang krem. Ini yang kaliko. Ini yang krem nih, kita pegang tuh. Lucu banget yang krem tuh. Bulunya itu halus banget dan dia itu termasuk short hair ya, bukan yang long hair, ini termasuk short hair, persia short hair. Justru di sini itu untuk yang short hair itu lebih laku karena banyak pecinta kucing short hair. Nih kucingnya. Ini di sini kita sekitaran jam 1 siang ke jam 2 siang, jadi memang sudah agak panas karena depannya itu jalan raya ya, jadi memang faktor cuaca saja. Memang di Jabodetabek lagi musim panas, jadi memang sangat panas sekali ya. Nah, ada pun kucing-kucing dewasa seperti ini harganya itu biasa lebih murah ya. Tuh ada di dalam tuh pada tidur siang ya. Ini juga ada tuh bagus itu tuh gede. Persia medium ya, ataupun persmed ya, yang tahu Persia pasti dia memilih Persia. Nah seperti itu ya kucing-kucing yang di Pasar Barito di bulan September kali ini. Ada pula untuk kelinci juga yang suka kelinci. Dan besok kita hari Senin kita akan coba buat pasar, buat video di pasar untuk hari Minggu. Sekian video dari kami. Bye bye.